apa ya, bukan ke Dinar aja sih, kata Chan Kelvin ada beberapa temen ceweknya juga yang digituin. Kalau ke Dinar dia kayak maki-maki Dinar, terus kayak fitnah Chan Kelvin. Kalau Chan Kelvin itu punya pacar dan lagi hamil besar, terus kamu jangan deketin cowok aku, gitu-gitu. Awalnya aku kesel, aku kan mau lapor polisi. Aku kan udah kayak posting, gue tunggu ya itikad baiknya buat apa namanya itu, buat minta maaf. Abis aku posting itu, bukannya minta maaf, dia malah kayak langsung ngomong lebih kasar lagi. Terus aku kayak, ini bingung, ini sebenarnya siapa? Maksudnya tuh ini beneran pacarnya Chan Kelvin atau gimana? Terus kata Kak Chan, udah Dinar, blok aja, gini-gini. Terus dia kan klarifikasi Chan-nya, katanya itu fans lamanya. Terus emang sama Chan tuh disembunyiin kayak aib gitu. Bukan aib sih, kayak sama Chan itu suka di blok dia itu, tapi kayak bikin akun baru lagi kayak gitu. Pernah Dinar screenshot malah kirimin ke Chan, terus kata dia udah disuruh di blok aja gitu, itu kayak fans lama gitu-gitu. Terus dia kayak apa, psycho gitu deh. Nah makanya itu tadi kan dia mau laporin dia ke polisi, karena kan itu udah keterlaluan banget bilangnya lah, cewek malam lah apalah, pokoknya jahat banget ya kata-katanya. Terus aku, ah yaudah, gue ada bukti, gue lapor polisi. Tapi kata Chan Kelvinnya dia punya keterbatasan mental, jadi kalau aku lapor ke polisi juga itu percuma dong. Aku maksudnya capek-capek juga, ada aku nggak ada yang kelar ya kan, siapa tahu tuh keluarganya itu bohong atau gimana ya. Kalau menurut aku sih pengen ketemu, aku mau mastiin lu beneran atau enggak, soalnya kan itu kata-katanya yang dilontarin ke Dinar jahat banget. Dinar sakit hati, makanya dia sampai kayak agak ngamuk, jablay lah, cewek jablay, anak malam, jangan coba-coba deketin cowok aku. Kata Chan Kelvin sih semua temen ceweknya di apa namanya itu di WhatsApp atau di DM kayak gitu. Gak tahu ya itu apa ya. Ya lihat aja ke depannya, soalnya dia tuh Dinar suruh minta maaf dia malah kayak nge-WhatsApp panjang banget dan malah ngata-ngatain Dinar terus kayak gitu. Makanya dia tuh pengen temuin cewek tuh, itu beneran lu gangguan mental atau kagak kayak gitu sih. Gak tau sih, kayaknya Chan Kelvin agak sedikit marah, soalnya kayak balasnya singkat-singkat aja gara-gara Dinar tuh marah, terus kayak Dinar upload gitu, jadi mungkin nyeret namanya, mungkin dia agak marah gitu sih. Komunikasi, soalnya kan sempet kemarin itu ketahuan jalan sama cewek, jadi Dinar juga malas komunikasi sama dia. Belum ada. Cuman sempet kemarin kayak ngehubungin lawyer, cuman kan udah janjian Sabtu ini, terus pas aku ini ya gangguan mental, yaudah lo nggak jadi nggak. Tapi Dinar coba lawyer Dinar coba hubungin keluarganya, itu beneran gangguan mental atau gimana sih, karena Dinar pengen clear ya, dia kan jelek-jelekin sama Dinar kayak gitu jahat.